Baik, sesuai permintaan rekan yang sudah gabung di channel khas Indo Emro untuk bagaimana caranya merangkai servo Sun Motion bawaan mesin SWF agar bisa digunakan di mainboard mesin Dahau, dan juga bagaimana caranya agar servo drive Sun Motion bisa dites menggunakan signal generator. Di sini saya sudah buat rangkaiannya. Dan ini join board dari mesin SWF. Bagi yang membutuhkan desain join boardnya bisa di-download di video lainnya yang membahas masalah mesin-mesin SWF. Silahkan dicari di video-video lainnya untuk bisa mendownload desain-desain atau join board mesin SWF untuk membantu dalam hal perbaikan mesin-mesin SWF. Baik. Ini sekilas join board dan konektornya yang dari servo drive menuju join board. Baik. Ini rangkaian signal generator atau pembangkit signal untuk bisa memutar motor servo atau untuk pengetesan di luar join board atau di luar mesin bisa menggunakan signal generator seperti ini. Dan di sini ada PC817 sebagai penyekat optocouplernya, dan di sini ada switch toggle untuk start stop. Dan ini rangkaian jika mau menggunakan mainboard Dahau. Baik, untuk yang sudah join di channel khas Indo Emro, silahkan lihat di tab komunitas. Dan untuk download filenya, silahkan dicek di deskripsi video. Di situ ada link untuk download gambar atau diagram ini. Untuk parameter setting di bagian servo drive, silahkan juga cek di video kami sebelumnya, setting parameter servo drive Sun Motion untuk Dahau. Oke. Baik, kawan-kawan. Terima kasih yang sudah gabung. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi
seputar tutorial-tutorial perbaikan mesin-mesin bordir. Salam khas Indo Emro. Selamat bekerja dan ikuti peraturan yang berlaku di perusahaan. Jika ada permasalahan di kantor, silakan kunjungilah kantor kami di Bandung nomor 0831024283337 atau channel YouTube khas Indo. Tangga untuk memuaskan hasrat dari jiwa teknik adalah berkarya. Berkarya nyata tanpa rasa terpaksa dan dipaksa, hingga keputusan harus keluar dari diri sendiri, dengan menyadari siap atas segala konsekuensinya, dan orang lain dijadikan jalan untuk datangnya ilmu juga informasi. Hingga akhirnya jika terjadi suatu kegagalan tidak akan menyalahkan orang lain titik dan kita akan mampu introspeksi diri atas segala hal yang kita lalui, dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita dengar, dengan apa yang kita rasa dan dengan apa yang kita cium. Itulah jalan ilmu. Hingga wacana mampu ditindaklanjuti dengan kemauan, kalkulasi, strategi secara matang juga sistematis untuk mampu mendekati hasil sesuai yang kita harapkan. Khas Indumbro titik. Dari 1990 sampai hari ini, November 2019. Tangga untuk memuaskan hasrat. Si pensit.